Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bertemu kembali dengan saya di channel Mamang Bonsai yang pastinya di jalur bahan bonsai lokal ya. Oke, kawan bonsai semuanya dimanapun Anda berada, di video kali ini kita bahas ya tentang bonsai itu mahal. Bonsai itu mahal dan bahan bonsai ya. Oke. Ada 3 faktor penyebab mahalnya bonsai dan bahan bonsai ya. Simak terus videonya, sebelum lanjut videonya saya ucapkan terima kasih yang sudah subscribe, tetap setia menonton video saya, yang pastinya saya doakan semoga sukses selalu ya bonsai semuanya. Oke, yang baru menonton channel saya, saya mohon di subscribe lah supaya tidak ketinggalan dengan video terbaru dari saya. Kita bahas tentang bonsai itu mahal ya. Oke, kita dongkel aja dulu supaya tahu ya. Bonsai itu ada 3 faktor ya penyebab bonsai itu mahal ya, apalagi sudah jadi bonsai mahal banget ya, dari bahan juga sudah mahal ya. Ada 3 faktor penyebabnya. Cara saya ya, ikutin terus supaya tahu ya cara-cara saya bikin bonsai dari awal ya. Ini dari bahan bonsai lokal ya. Oke, sahabat bonsai dimanapun Anda berada, kita bahas ya. Kita bahas bonsai dan bahan bonsai itu mahal ya. Oke, ada 3 faktor ya, karena bahan bonsai itu mahal ya. Bonsai itu mahal, ada 3 faktor. Yang pertama ya, faktornya seni ya, seni dari alamnya ya, berkarakter ya, harus berkarakter ya, itu nambah mahal ya. Apalagi berkarakter, apalagi sudah tumbuh ya. Kalau sudah jadi bonsai, mungkin MM-an ya. Oke, ini seninya dari alamnya ya, sudah mahal ya, tapi gak seharga yang sudah tumbuh ya. Kalau mahal itu dari alamnya, ditambah mahal harus tumbuh aja dulu ya. Cara penambahan tumbuhnya saya kasih tahu, seninya ditambahin ya dari kita ya. Di alamnya sudah bagus, ditambahin sama kita ya, harus tumbuh aja dulu ya. Penambahan seninya tambah mahal ya. Oke, seperti bahan bonsai yang satu-satu ini ya, kita unjukin seninya sudah dari alamnya ya. Nah, ini bahan bonsai ilang-ilang ya. Ini karakter seninya dari alamnya juga sudah enak ya. Ditambah enak itu harus tumbuh dulu ya. Bagaimana cara tumbuhnya ya, simak terus video dan tonton terus ya, supaya menambah seninya mahal ya. Yang pertama yaitu seni yang mahal ya. Nah, seperti ini ya, ileng-ileng ya. Seninya sudah ada dari alamnya ya, ditambah tumbuh ya, ditambahin sama kita ya, seninya jadi oke ya, jadi tambah mahal ya. Oke, ini juga seninya sudah mahal ya, sudah enakan ya, ditambah tumbuh. Kalau mau jadi bonsai itu harus tumbuh ya,
tambah harga ya kalau tumbuh ya. Ini yang kedua ya, ini harus tumbuh aja dulu ya, seninya jadi oke ya, ditambah sama kita jadi mahal ya. Yang kedua ya, yang pertama seni ya, kalau nambah seni itu harus tumbuh aja dulu ya bahan bonsainya. Kalau nggak tumbuh nggak mungkin payuhnya. Oke, simak terus videonya dan tonton terus supaya tahu ya. Baru yang kedua ya, yang ketiga saya kasih tahu ya. Oke, bagaimana cara tumbuhinya, simak terus videonya supaya tahu ya. Kita lanjut ya, cara tumbuhin bahan bonsai yang hasil dongkelan dari alam ya. Oke, yang pertama seni ya, tadi sudah kasih tahu ya, seni harus ditambahin juga, seni supaya dilanjutin sama kita ya. Reka-reka harus tumbuh aja dulu, cara tumbuhinya seperti ini ya, di ground dulu, di tanah, ditanamnya di tanah aja dulu, langsung ditutup pakai plastik ya. Kalau sudah tumbuh juga jangan langsung dibuka langsung ya, jadi sedikit-sedikit bukanya ya, seletik-seletik ya. Oke, ini tiga faktor ya, bonsai itu mahal ya, bonsai dan bahan bonsai itu mahal ya. Yang pertama seni dari alamnya ya sudah dapat, diterusin sama kita harus tumbuh dulu ya, nanti sama kita diarahkan ke sana ke sini ya, jadi tambah oke seninya ya. Oke, belum yang ketiga mah ya, tonton terus ya, ada tiga faktor penyebab mahalnya bonsai dan bahan bonsai ya. Oke, harus tumbuh aja dulu, bukannya itu lelaunan ya, simak terus videonya dan tonton terus ya. Bahan bonsai ya sudah tumbuh ya. Oke, kita buka ya, kita bukanya seetik-seetik ya, ini jangan sekaligus ya, kita buka aja ya. Ini cara tumbuhinya ya, ada tiga faktor ya, yang pertama seni ya, harus tumbuh aja dulu ya. Kalau seninya dari alamnya sudah oke juga, kalau nggak tumbuh mah nggak bakalah menambah mahal ya, malah nggak laku ya. Ini yang pertama ya, jangan langsung dibuka ya, buka aja dulu ya. Ini yang pertama ya, ada yang ditutup rokok ya, dibolongin sama rokok ada ya, cuman kita mah sayang supaya dipakai kembali ya. Oke, buka aja dulu ya, benang rapiannya atau talinya ya, ini antep jendela supaya angin ya, antep jendela 5 hari ya, 5 hari atau 3 hari atau seminggu ya. Oke, biarkan saja dulu ya, buka supaya sedikit-sedikit ada angin ya, ada hawa ya. Buka ya, buka ini supaya ini jangan sekaligus ya, ini 3 hari ya, di begini buka, buka jangan sekaligus ya, jangan nanti katerang ya, bahasa saya mah katerang teuing lah, terlalu panas ya jam mataharinya. Oke, diutamakan sore hari ya, kalau buka bahan-bahan bonsai yang baru tumbuh diutamakan sore hari ya. Biarkan saja dulu ya, 3 hari. Oke, sudah 3 hari ya, ini langsung kalau sudah 3 hari lagi langsung dibuka aja ya, dibuka ya. Ini bahan bonsai ya, kalau supaya mahal itu harus tumbuh dulu ya, seninya sudah dari alam ya, sudah dapat dari alam, ditambah tumbuh bisa direka-reka sama kita, ditambah seninya ya, jadi mahal ya. Ada 2 faktor ya, sudah 2 faktor ya penyebab mahalnya bonsai dan bahan bonsai. Yang pertama seni dulu ya, yang kedua harus tumbuh aja dulu ya.
tambah seninya di kita. Jadi mantap ya, seninya dari alam diukir-ukir. Ini kita lihat dari dekat nanti ya. Oke. Dari alamnya seninya sudah dapat ya. Mau diturisin sama kita juga harus tumbuh aja dulu ya. Dari alamnya sudah oke seninya, dari pas dongker dari alamnya ditambah tumbuh, direka-reka, diukir-ukir ya di sana sini supaya ngeunaheun ditambah harganya ya, mahal ya. Oke, satu lagi belum saya ucapkan ya. Oke, dan tonton terus videonya, saya kasih tahu satu lagi ya, bagaimana karakter bahan bonsai sudah dapat seninya dari alamnya. Ada satu lagi sih saya tahu ya, terutama bagi pemula ya, supaya tahu penyebab harga mahal ya, bonsai itu mahal dan harga bonsai ya. Ini sudah tumbuh ya, UIT berapa 10 cm sudah ada ya. Oke, tuh ini nanti sudah direka-reka ya, nunggu waktu ya supaya direka-reka ya, nunggu waktu dulu ya. Oke, sahabat bonsai semuanya dimanapun ada berada ya. Oke, yang ketiga ya, nunggu waktu ya, waktu itu lama ya, bertahun-tahun. Ini seperti ini ya, baru tumbuh seperti ini, baru 10 cm ya, hayang beberapa meter, hayang semeter aja, nunggu waktu lama sekali ya, bertahun-tahun ya, lalu kita bentuk ya, jadi mahal ya. Ada tiga faktor itu, yang pertama seninya ya, yang mahal ya, karakter dari alamnya ditambah sama kita itu harus tumbuh aja dulu ya, supaya seninya tambah itu tambah enakan ya, dan nunggu waktu yang lama ya. Penyebab bonsai itu mahal, dan bahan bonsai jangankan sudah jadi bonsai, dari bahan juga sudah mahal ya, nunggu waktunya lama sekali. Nah seperti ini ya, belum jadi bonsai ya, baru bahan ya. Oke, karena waktu yang lama ya, nunggunya bersabar bertahun-tahun ya, belum jadi bonsai juga sudah enakan, sudah harganya mahal ya. Oke, ini bahan bonsai loa ya, bahan bonsai loa ya kawan-kawan ya, sahabat bonsai dimanapun anda berada ya, nunggu seperti ini juga ini saya membutuhkan waktu ya, ada 3 tahun mah ya. Oke, ini mau tumbuh dari sini juga gedein ini ya, nunggunya itu lama ya, supaya indah pada waktunya, lama sekali ya, bukan berbulan-bulan tapi bertahun-tahun ya. Faktor penyebab harga bonsai dan bahan bonsai itu mahal, yang pertama seninya yang mahal, yang kedua harus tumbuh dulu ya, seni itu menambah seni itu tumbuh dulu ya, ini juga tumbuh dulu, baru seninya dari alam sudah enakan, bagus, ditambah seninya sama kita, diarahkan, direka-reka supaya lebih mahal ya. Oke, reka-reka itu butuh waktu ya, butuh waktu yang lama ya, bonsai itu mahal itu waktu yang lama, supaya indah pada waktunya ya. Oke sahabat bonsai semuanya, jangankan di bonsai ya, di bahan juga sudah juta ke atas ya, yang seperti ini ya, tadi pas dongkel juta ke bawah ya, sudah mulai tumbuh ya, mungkin juta
total ya, 5 ke atas ya, kita ke bawah ya. Tak ke atas ya. Oke, kalau sudah jadi bonsai mungkin ratusan juta ya, ada yang sudah miliaran juga ya. Oke, sobat bonsai semuanya dimanapun Anda berada, sampai di sini dulu ya video kali ini tentang bahas faktor ya, 3 faktor mahalnya bonsai dan bahan bonsai ya. Sudah selesai ya, bila salah kata atau tata salah cara menyampaikannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.